Orang berkata, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Hingga setelah aku lulus S2, aku pun bekerja di perusahaan dan menjadi budak korporat. Wah, habis ini selesai, habis ini pulang lah. Ini Bu, berkasnya Bu. Nggak ada uang polos ya, nanti obrolan saya lagi tahu Mbak. Tapi kan ini di luar jam kerja, harusnya kan dapat uang polos juga. Kamu kan sudah lama sama saya di perusahaan ini, tahu kan usia kita masih belum jadi pekerja ekstra. Nanti kalau udah naik juga kita dipersati. Iya Bu, nggak apa-apa. Mari Bu. Wih, ada apaan tuh di sono? Wah, utang. Maling dia. Ini gua bawa ke polsek aja. Ya, bawa ke polsek sekarang. Bawa sekarang. Ada. Ya. Gak apa-apa bro, aduh tangan gue ini biru-biru. Jadi gue ngeliat ada kunci nyantol di motor, jadi gue cuma nampak ah coba saja di sana tadi tidak ada orang. Ternyata ada banyak gerombolan orang di sana. Capek aku lah. Ngomong kalian sudah makan belum? Belum lah. Mau makan warung depan aja, Bu. Wah, baik banget dulu, Bro. Eh, apa-apa lah. Yes. Yuk. Cek, gimana ini? Masa karunya? Itu di belakang pintu ada kotak biru putih. Itu lu cabut, lu ambil, cabut aja sekalian kabelnya. Oke, siap-siap. Cepetan, keburu kabelnya kan? Mancut. Duh. Bagus kawan. Ntar kita terjun. Wuh, senjata pemilihan buat kita. Bukan makan dulu gak sih? Gas. Yeah.
You already know what it is. Swizzy. Yeah. Ini saya mau pulang, Pak. Mau saya panggilin ayah saya, Pak? Enggak, saya lagi cari kamu. Saya ada perusahaan pinjol. Nah, peminjamnya tuh udah diteleponin, udah disamperin, gak ada yang mau. Kamu bisa bantu gak? Gitu ya, Pak, ya. Maaf dulu, Pak. Gak bisa bantu, Pak. Kalau kecuali kalau ada uang, mungkin bisa, Pak. Ya, saya pasti bayar sih, paling 3 juta per rumah. Boleh sih. Nanti saya kasih tahu ke anak-anak dulu, Pak. Mau apa enggak? Nanti kalau udah deal, kamu bisa ngabarin lewat telepon atau ketemuan lagi. Oke, Pak. Nanti ditunggu ya, Pak, ya. Selamat siang, Pak. Kami dari perusahaan PT Axel Velor ingin menghadirkan Bapak yang membengkak, Pak. Ingat, Pak, utang Bapak yang membengkak mengakibatkan riwayat untuk Bapak sendiri. Lah, jangan tinggal keluar-keluar. Keluar, Pak. Saya tahu Bapak ada di dalam. Bayar utang Bapak. Keluar, Pak. Saya dobrak di pintu, Pak. Ya, siapa ini? Kami dari perusahaan yang sepeda ingin menagih utang Bapak yang Bapak pinjam di perusahaan kami senilai 3 juta rupiah. Ada duit nih sekarang. Gak ada duit, motor ada, gak ada duit. Gak ada duit. Kata gak mau. Sabar dulu. Kamu gak ada uang, gimana kalau motormu saya bawa satu? Iya, dan ini ambil sana motornya. Lu, kok kosong? Lu. Mana ya? Mana ya, Pak? Gak tau. Mana yang kamu curi? Saya nyuri, Pak. Mana temanmu? Gak tau lagi, kamu. Ayo, ikut saya. Menurut surat yang dia selundupkan, kita ketemuannya di sini. Ya, mana ya jaknya? Itu di sana, yang pakai kacamata. Oh iya. Hei,
masuk. Selamat datang di markas baru kita. Buat kalian senyaman mungkin ya. Wow. Ini duit kita yang dulu, Jack. Iya, duit kita yang dari trading itu. Kan kita trading-tradingan gitu. Mau pengen tambah lagi nggak? Ayo nyari lagi. Mungkin berbeda di semangat lagi. Kadang-kadang di penjara, mental dan fisik gue tambah kuat. Oke. Sebenernya. Tadi gini, bro. Gue ada informasi nih. Kita lagi lagi tempatnya itu di sini dan di sini nih. Pak, ini total yang saya tarik dalam satu bulan ini. Terima kasih, kerja bagus. Kontrak Anda dan sudah habis. Ini ada tugas yang aku ingin beri. Tugas yang aku ingin beri. Oke, istirahatin. Feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my level in the lotto. Maybe go to my place and just kick it like Tabo. Kita udah sampai tujuan kita. Oh, itu harta karunnya. Hei, lu siapa lu? Lu bukan Alexander Konglomerat lu. Lu ngapain di sini? Ini punya gue. Gak, gua dulu yang lihat. Hei, Beka. Ini kamu punya. Kalian cari ini ya. Udah. Mana? Ada kopernya, telik. Kita bagi semua hasil jarang kita dari manusia gila itu. Ini punya lo. Nih, dapat banyak ini. Satu bagi ya. Sudah. Selamat kerjasama dengan Anda. Bro, kalau geng lu gimana? Gue dengar geng lu ada yang masuk penjara ya? Yaelah, gitu doang kok bisa masuk penjara, bro. Wah, itu bukan geng gua, bro. Kan cuma sahabatan, bro. Tapi kan gue dengar geng lu emang lemah. Eh, serius, bro. Maksud lu apa gitu, bro? Lu jadi geng gimana sih, bro? Itu doang kok anggota lu tinggal. Jangan tukar perusahaan gua, lu, bro. Lu tahu apa? Gue kan cuma ngasih tahu, jadi gua geng itu kayak gue dong. Yang bisa jagain geng gue. Kau kuat nih bro, gua datengin markas lu besok. Siap, gue tunggu lu. Oke.
juga semua anggota. Kita akan tawuran dengan geng kobra besok. Kenapa, Jeff? Si Dio sialan itu merulat di tempat kita kemarin. Oh. Wah, sialan juga si Dio ini. Gue acak-acak juga nih markasnya. Gue sih gas aja. Orang mereka ini gak bisa diem ini. Oke, semua anggota setuju. Kita akan berangkat besok. Bersulang! Selang! Kelas! Biasa, habis jalan-jalan terus ketemu anak mama ya. Masuk dulu, Jack sampai duduk. Iya, mungkin si Jack marah mungkin gara-gara omongan gue. Santai dekat-dekat, mereka masih ada kamu, kamu pusing. Iya sih, santai aja dulu. Persiapin aja kalian semua buat nyambut mereka nanti di lain waktu yang akan datang. Jangan lama-lama, aku ngantuk gue. Tama, mungkin lu dulu yang tidur nanti. Oke, bukti nanti. Iya, lihat aja nanti bro. Boleh. Vi, mungkin ini hari terakhir kita kayak gini. Gak nyangka, bahkan secepat ini. Iya. Kenangan bersama teman-teman terlalu cepat untuk dilupakan. Mungkin nanti kita bisa ketemu di kehidupan selanjutnya. Lu nggak pamitan sama aku? Terus gue kan di balik papan. Oh iya, lu coba bantu. Ikut urat maksudnya? Kan udah dari lama, terus gue jadi ugi. Sorry. Ah, terus, maaf ya, belum gue lah. Nanti aja, gue tahu kok. Dan ini mungkin hari terakhir kita bisa ketawa bebas kayak gini. Yoi. Gak nyangka, kenangan yang kita lewatin kemarin bakal berakhir kayak gini. Jangan lupain gue ya guys. Yoi, santai aja. Apa cuma segitu kemampuan tuh? Lihat aja siapa yang kalangan. Kan yang kalah duluan, makanya jangan banyak omong. We can't knock down.
SMA mampus lagi. Cuk kalian. Masa berdua pakai senjata. Yang penting apa? Yang penting menang, bro. Cupu. Maju sini kalian. Masih berani lu. Alah. Gini doang. Lemah banget. Gini doang Sherpen. Lalu lu cuma noki aja. Noki apanya anjing? Gue emang jago. Lu aja yang cupu bang. Mana aja. Sekarang siapa yang kalah? Lu cuma dibantu. Selamat tinggal, kawan seperjuanganku. Jasamu tak akan terlupakan. Oke. Gue gak akan lupain lu, Dio. Udah lama kita bertemu. Udah perang dari kawan komunis, kapitalis. Jadi gak enak gue belum kehilangan dua sahabat gue. Sorry ya, kalau gue pengen bikin kesel. Gak apa bro, kesanain aja yang sekarang. Mau ikut gak kesanain? Gak apa-apa, duluan aja gak apa-apa.